pertama nih ya, bahwa pasien-pasien yang transportable, artinya pasien yang memang kondisinya memungkinkan untuk dipindah ke Surabaya, karena domisili dari pasien dan keluarga kan di Surabaya, untuk faktor psikologis dan sebagainya, kemarin dipindah ke Surabaya, ke rumah sakit Dharma Bakti Husada, ada 2 orang pasien. Ya, jadi total hingga saat ini yang di Citra Medica berapa orang? Sekarang tinggal 6 orang pasien. Jadi dari 10 kemarin itu, satu meninggal, terus? Satu dirujuk ke rumah sakit lain, karena memang orang tuanya di rumah sakit lain. Yang 2 dibawa ke Surabaya.